teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kembali dengan saya, Okta si Tukang Lemper. Hari ini saya ingin berbagi atau share kepada teman-teman bagaimana caranya membuat sushi dengan mudah di rumah. Dengan bahan-bahan yang gampang didapat, dengan beberapa bahan saja teman-teman bisa membuat banyak sushi. Nah, di depan ini saya memiliki semua bahan-bahannya, mari kita lihat. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan di sini adalah nasi sushi yang sudah dimasak. Bagaimana cara memasaknya nanti saya jelaskan di video berikutnya. Ketimun, saya di sini memakai timun Inggris atau English cucumber. Sosis, alpukat. Kani atau surimi, dan bisa juga kita sebut dengan kepiting Jepang. Udang yang sudah direbus atau dimasak. Wijen yang sudah disangrai. Mayonnaise. Coco Crunch yang sudah dihancurkan, nanti saya pakai untuk topping. Chili sauce atau saus sambal. Spicy mayonnaise. Unagi sauce. Bambu mat atau makisu yang sudah di plastik wrap. Satu mangkuk air, nori. Nah, di sini kita memiliki dua sisi nori ya, yang satu sisi kasar dan yang satu sisi halus. Biasanya kalau mau bikin sushi kita memakai di sisi kasarnya. Handuk basah yang sudah dikasih air, sarung tangan plastik, dan pisau sushi, atau bisa juga dipakai dengan pisau dapur atau pisau yang lainnya. Jika memungkinkan, teman-teman bisa memakai wasabi. Biasanya sushi dipakai menggunakan wasabi. Dan pickle jahe. Jadi itulah bahan-bahan yang kita butuhkan. Sekarang langsung saja kita membuat sushi. Langkah pertama, kita pakai sarung tangan plastik agar tidak lengket saat membuat sushi. Sebelumnya kita kupas dulu kulit ketimunnya. Untuk memotong timun ada berbagai cara, tapi di sini saya ingin menunjukkan teman-teman cara yang paling mudah memotong timun untuk sushi. Pastikan teman-teman memotong timunnya seukuran dengan nori ya, setengah dari nori. Seperti ini, diperkirakan ini setengah dari nori. Jadi cara memotongnya, kita potong saja menjadi 4 bagian. Kita potong saja kurang lebih seperti ini. Sushi yang pertama kita bikin adalah California roll. Teman-teman ambil nasi sebanyak ini, bisa diperkirakan sekitar 250 gram. Saat menaruh nasi, teman-teman mulai dari ujung atas ini ke samping. Jangan ditekan ya. Apabila sudah rata, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Usahakan jangan menekan nasi. Kurang lebih seperti ini.
Setelah itu kita kasih wijen di atas nasinya. Nah, untuk menggulung susinya saya melakukan dua cara. Bisa memakai di atas makisu seperti ini, atau bisa juga tanpa makisu. Nah, di sini saya tidak memakai makisu biar lebih mudah. Tinggal balikan saja. Untuk sushi roll yang dibutuhkan adalah kani, 2 buah kani, alpukat, kita potong alpukat menjadi 4 bagian, kita bagi 2. Kita taruh di atasnya. Kemudian ketimun. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan cuma seperti ini untuk California roll. Tinggal kita gulung seperti ini. Ini belum selesai, jadi untuk menekan sushi jangan teman-teman tekan terlalu keras. Jadi seperti ini, cukup beberapa kali saja. Dari ujung bambu mat atau makisu ketemu dengan ujung sushi, diratakan, masukkan semua bahan-bahan sushinya ke dalam sushi. Begitu juga dengan bagian sebelah sini, ratakan dengan makisu sama susinya seperti ini. Bila sudah selesai, kita ratakan kembali. Sekarang tinggal kita potong. Sebelumnya saya memasukkan pisau saya ke dalam air agar tidak lengket. Nah, kita potong dari tengahnya seperti ini. Seperti ini. Kita potong menjadi 8 bagian. Apabila teman-teman merasa nasinya ngumpul di pisau, bisa teman-teman kembalikan ke air agar tidak lengket lagi. Ini sudah menjadi 4 bagian, kita potong lagi setengahnya. Kalau bisa memotongnya dari ujung pisau sini, jangan terlalu banyak memotong, atau 2 kali potong saja. Ini. Apabila sudah selesai, teman-teman bisa merapikan kembali nasi susinya agar terbentuk rapi. Jadi inilah California roll. Untuk sushi kedua, saya akan membuat avocado roll atau alpukat. Jadi yang kita butuhkan cuma alpukat saja teman-teman ya. Saya lupa menjelaskan tadi bahwa membuat sushi apabila lebih dari 1 bahan, jadi nasinya itu di bagian luar. Apabila cuma 1 bahan atau bahannya 1, itu nasinya di dalam. Jadi saya akan membuat nasinya yang di dalam. Teman-teman ambil nasi seperti ini, taruh dari bagian atas, sisakan norinya seperti ini, jangan diberi nasi. Tarik ke samping. Apabila sudah rata, tarik lagi ke bawah. Nah, apabila teman-teman sudah menaruh nasi di atas nori seperti ini, di sini ada sisa nori, teman-teman bisa kasih nasinya sedikit untuk ujung norinya agar dia nanti melekat seperti ini, cukup.
kasih sedikit wijen. Nah, dari sini saya akan menggulung susinya di atas makisu. Kalau tadi tanpa makisu, sekarang dengan makisu. Apabila teman-teman ingin menggulung di atas makisu, sisakan makisunya sekitar 1 inci dari bawah. Jadi bahannya adalah alpukat. Kita potong alpukatnya menjadi 2. Seperti ini. Nah, cara menggulungnya agak sedikit rumit. Jempol ketemu jempol, teman-teman tarik di bawah makisu seperti ini. Dan jari-jari yang di sini menahan alpukatnya seperti ini. Jadi jari-jarinya seperti ini dengan jempol atau ibu jari di belakang makisu. Digulung. Teman-teman tahan di belakang makisu dengan jari seperti ini. Tinggal ditarik sekali. Terus ditekan. Tarik lagi. Ditekan. Tarik terus sampai selesai. Jadinya akan seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, tinggal kita bentuk saja. Bentuk kotak. Dari ujung makisu ketemu ujung susinya. Tekan ke dalam. Begitu juga dengan sebelah sini, kita tekan ke dalam. Untuk avocado roll atau avocado maki, saya akan memotong menjadi 6 bagian. Kita potong di tengah seperti ini. Kita sejajarkan susinya seperti ini. Karena menjadi 6 bagian, saya akan memotong 3 kali. Teman-teman bisa perkirakan seperti ini. Seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Si yang ketiga saya akan membuat kanimaki atau crab stick roll. Cara menggulungnya sama dengan avocado roll. Saat menggulung, pastikan 1 inci dari bawah dengan posisi nori seperti ini. Kita membutuhkan 2 crab stick atau 2 kani. Taruh seperti ini. Kita memotongnya menjadi 6 bagian. Di bagian tengah sejajarkan. Jadi bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Ini adalah kanimaki. Sushi yang ketiga saya akan membuat shrimp roll. Bahan dasarnya adalah udang yang sudah direbus. Cara membuatnya sama seperti avocado roll dan kanimaki. Nasi yang dibutuhkan seperti ini, sekitar 200 atau 250 gram. Taruh nasinya seperti ini. Saatnya kita menggulung.
posisi selalu sama seperti ini, 1 inci di bawah. Dan kita membutuhkan 3 udang. Kita potong menjadi 6 bagian. Jadi hasilnya seperti ini. Shrimp roll atau ebi maki. Sushi yang keempat saya akan membuat volcano roll, tapi dengan bahan dasar dari California roll. Tapi saat membuat California-nya, saya akan membuat sedikit berbeda. Saya akan menggunakan mayones dan 2 buah kani. Kita hancurkan kaninya ke dalam mayones seperti ini. Diberi sedikit saus sambal apabila ingin pedas. Dan sedikit Coco Crunch yang sudah dihancurkan, atau corn flakes. Tinggal diaduk. Jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat susinya. Kita ambil sushi rice atau nasi sushi sebanyak 250 gram kurang lebih. Seperti ini. Kita taruh di atas atau ujung nori, kita tarik ke samping. Jangan terlalu ditekan. Kemudian kita tarik ke bawah nasinya seperti ini. Just like so. Kita taburkan dengan wijen. Cara membuatnya sama seperti California, tapi di sini saya membuatnya dengan kani yang sudah dicampur dengan chili sauce atau saus sambal dan mayones, dan sedikit dari corn flakes atau Coco Crunch. Kasih alpukat. Dan ketimun. Ini. So. Jadi deh. Biar kita fresh. Jangan terlalu ditekan agar nasi tidak hancur. Jadi teman-teman, untuk volcano roll di sini saya akan memotongnya sedikit berbeda. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara memotongnya. Pertama-tama kita potong dari bagian tengahnya. Ini. Kemudian disejajarkan. Nah, dari sini teman-teman bisa memotong di bagian tengah. Seperti ini. Apabila sudah dipotong, di bagian ujung atas ini teman-teman potongnya miring ke arah bawah, dari ujung ke sini ke arah bawah sini, jadi nyamping seperti ini. Sama dengan bagian sebelah sininya ya, dari ujung ketemu ujung bawah
motong ke samping. Seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi seperti itulah volcano roll dengan bahan California yang sudah diberi mayones dan saus sambal. Sushi yang keenam saya akan membuat sedikit berbeda karena ini menggunakan topping atau menggunakan bahan di atas sushi rice atau nasi sushi. Di sini saya memakai sosis. Dan nurinya karena ini nggak muat atau kurang panjang, kita potong menjadi dua, kita potong miringnya. Seperti ini, teman-teman. Jadi bahannya kita kasih dengan ketimun ini, kita gulung. Untuk toppingnya kita menggunakan alpukat. Jadi teman-teman ambil alpukat. Maaf teman-teman, alpukatnya agak sedikit kematangan, jadi warnanya agak sedikit hitam. Jadi saya akan lain. Seperti ini. Apabila sudah tertutup dengan alpukat, tinggal kita kasih plastik di atasnya menggunakan plastik wrap. Caranya sedikit berbeda. Di sini saya menggunakan martisu yang tanpa plastik wrap karena di sini untuk menghindari lengket. Seperti ini. Kita potong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah sudah dipotong, teman-teman bisa merapikan kembali susunannya menggunakan tisu. Sosis sushi roll dengan alpukat di atasnya. Yang terakhir saya akan membuat dengan bahan sosis lagi, tapi kali ini toppingnya dengan kani. Sosis kita potong menjadi dua bagian. Kalau tadi isinya
sosis dan ketimun, tapi kali ini saya menggunakan sosis dan alpukat. Oke, seperti ini. Tinggal kita gulung. Apabila sudah menjadi seperti ini, tinggal kita kasih toppingnya. Toppingnya kita memakai kani. Nah, kalau seperti ini, kaninya kita lebarkan atau kita pecah-pecah seperti ini, teman-teman ya. Jadi panjang, jadi bagian-bagian yang ini. Kita ambil pisau, kita taruh di atasnya. Jadi ini. Dan dengan sisa udang yang sudah direbus tadi, kita pakai untuk toppingnya lagi. Kita ambil buntutnya ini. Oke. Cara mau memotongnya sama dengan sebelumnya. Kita pakai plastik wrap. Dan kita press dengan makisu tanpa plastik wrap. Tekan. Kita potong menjadi 8 bagian. Potong di bagian tengahnya. Selesai. Bentuknya seperti ini. Jadi saya sudah membuat 7 macam sushi dengan bahan-bahan yang bisa teman-teman dapat. Sekarang saatnya kita plating. Pertama saya akan menaruh volcano roll. Kemudian ebimaki, kanimaki, avocado maki atau avocado roll, California roll. Ini apabila sudah diplating semua, volcanonya kita kasih sedikit crunch di atasnya. Dengan sedikit spicy mayo.
dan wasabi untuk peneman makan sushinya. Dan jahe pikel. Seperti ini. Apabila teman-teman ingin memberikan saus kepada di atas sushinya, teman-teman bisa kasih, apabila tidak silakan. Jadi bentuknya akan seperti ini. Sekarang saya akan memplating dengan sushi spesialnya. Kita bagi menjadi dua bagian. Seperti ini susunnya. Kita ambil, taruh di atas piring. Sama. Ambil, taruh di atas piring seperti ini. Kasih dengan sedikit wasabi. Ini saya akan memberikan spicy mayo sauce. Seperti ini, dan sushi spesial yang keduanya kita pilih lagi. Ini yang kedua. Ini taruh di atas piring. Saya akan memberi saus unagi saus dan spicy mayo saus. Beri sedikit wasabi. Jadi inilah penampakan sushi spesialnya, dan saya akan menjadikan satu dengan sushi Jadi seperti itulah tutorial-tutorial bagaimana cara membuat sushi yang saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah, karena bahan-bahannya tidak begitu sulit. Teman-teman bisa dapatkan di mana saja. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa menekan tombol like atau membunyikan lonceng atau menekan tombol lonceng subscribe, untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi dan membuat tutorial-tutorial bagaimana membuat sushi di video berikutnya. Terima kasih karena telah mendukung channel saya. Salam lemper.